Jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Avenged Sevenfold yang berjudul Bad Country. Jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Avenged untuk membuat tutorial chord. Jadi kita akan bahas sedikit beberapa chord dari lagu ini. Untuk teman-teman yang masih pemula ya, ini video khusus untuk pemula. Kalau yang udah master, kayaknya bukan di sini tempatnya ya. Karena kalau udah jago dia nggak mungkin belajar chord. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian tutorial chordnya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Untuk stem gitar saya pakai standar. Dan hampir semua lagunya Avenged Sevenfold, dia main dari drop D. Untuk apa itu drop D? Drop D itu berarti dia senar 6-nya mainnya di D ya. Jadi untuk lebih gampangnya kalian samakan stem gitar senar 4 dan senar 6 itu sama. Kira-kira begitu. Asbah. Jadi untuk teman-teman yang belum paham apa itu drop D, mungkin kalian bisa, saya akan taruh linknya di atas ini untuk kalian. Jadi di video tersebut saya akan menjelaskan bagaimana cara main drop D ya. Jadi kali ini saya tidak akan menjelaskan secara detail karena saya sudah buat videonya sebelumnya. Kita lanjut ke chordnya Avenged Sevenfold Bad Country. Untuk chord pertama dia Do sama dengan D ya. Jadi open berarti dia D juga ya. Main di D. Di D. Ini di A chris. Di D lagi. Ini di senar 6 dan senar 5, fret 6 ya. Open. Jadi drop D itu mainnya bersamaan, harusnya baloknya seperti ini. Kalian pindahkan seperti ini karena dia turun satu ya. Dari E ke D. Jadi dari D ke A chris, open. Jadi cara main pertama. Dia ada bagian melodinya. Saya main dari senar 6 fret 5 ya. Terus di fret 3. Terus di fret 6. Sorry. Di fret 3, balik lagi di fret 5. Fret 6. Balik lagi. Open string 6 ya. Cara mainnya cepatnya. Jadi bisa juga sekali dua senarnya pakai senar 4 senar 5 dan senar 6. Biar kedengarannya lebih garang ya. Jadi kita ulang ya intronya ya. Open. Oke, kira-kira intronya seperti itu. Kita ulang sekali lagi.
Dia dua kali. Untuk intro seperti itu. Kita lanjut ke song ya. F ya, di D, di F, G, di G Chris ya, D, G Chris, di F. Dua kali. Terus masuk song. Nah, di sini ada sekitar 4 kali putar ya. Di dep aja. Dan nanti ada berbeda lagi chordnya di bagian beberapa partnya. Nah itu chord kalau dia mau masuk ke ini ya, ke ref. Tapi kita bahas dulu dari awal ya. Ketika dia masuk song, dia ke F, dia dua kali. Itu yang kedua. Terus dia ada masuk lagi. Dilepas dia di D ya. Kali dia kalau nggak salah. Terus dia ada sebelum masuk rap. Begitu. Mainnya dari D juga. Di sini G Chris di G. Terus dia ada di senar 5 fret 4. Langsung ke F decrease F A, sorry, di A dia. Kita ulang di bagian itu ya. Ulang ya. Situ cara mainnya. Sebelum rap kita ulang dulu dari pertama ya, supaya nggak lupa. Oke, di situ kita lanjut ke ref. Mungkin ada beberapa part yang saya tidak bahas, tapi untuk chordnya sama. Kalian tinggal dengarkan aja, tinggal ngepaskan di mana part-part itu, karena dia nggak jauh dari chord itu. Kita langsung masuk ke ref ya. Refnya sama, main dari D juga, do sama dengan D. Open juga di D, di open dulu, balik lagi ke D, lanjut ke G ya, begitu kira-kira.
gitu. Jadi D. Lanjut ke C. Ke F. Ke E. Dari senar 5, fret 3 ya. Ini senar 4, fret 2 dan fret 3. Oke, di situ kita ulang di ref-nya ya cara mainnya. Oke, tadi. Oke, di situ untuk chord-nya selebihnya sama, cara mainnya sama. Cara mainnya sama, peletakannya sama, tinggal kalian, kalau kalian tahu lagunya, kalian pasti tahu juga peletakan part-part dari chord yang saya maksud. Dan saya yakin yang belajar lagu ini pasti bukan pemula-pemula banget, karena kalau pemula sekali dia nggak bakal berani mencoba mengulik lagunya Avenged Sevenfold. Oke, saya rasa untuk chordnya sampai di sini. Kita lanjut di video selanjutnya untuk membahas melodinya yang seperti ini. Ini dia ada di pertengahan lagu. Terus di akhir dia juga ada ini melodinya, tapi dibarengin dengan nah, kita lanjut ke part kedua dari video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.